yang bekerja sama kepada VIP kita untuk menuju ke meja utama di hadapan pentas ini. Kita beraya di rumah terbuka Aidilfitri yang nama bawa matung Dr. Mahathir Mohamad Ali Malik Langkawi, berlokasi dari Kompleks Sukan Langkawi, Kedah Darul Aman, pada hari ini 30 hari Jun 2018 bersamaan 16 Syawal 1439 Hijrah. Terima kasih bagi pihak Tuan Rumah Majlis ini yang amat hormat Tuan, dan juga yang bagi Tuan Dr. Siti Asma Muhammad Ali, Tuan punya majlis hari ini di atas kehadiran tetamu-tetamu yang berdekatan hari ini, ahli-ahli yang berhormat, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk Sri Datuk Sri, Datuk Sri Datuk Sri, Datuk Datuk, Datuk Datuk, tuan-tuan, puan-puan, pimpinan-pimpinan petinggi politik, pimpinan-pimpinan masyarakat, dan yang pastinya hari ini ketuanya orang di Parlimen Langkawi hari ini dapat bersemuka dengan yang amat berhormat Tun, dengan secara live, secara boleh lihat terus Tun di sini. Itu yang tak sabar-sabar berkata tengok Tun di laluan tu. Jadi semua kerjasama lah ya untuk kita beri laluan, dan kepada pihak keselamatan Polis Diraja Malaysia yang akan pastikan kelancaran dan juga kesempurnaan majlis agar yang luar langsung dengan sempurna, insyaAllah kita harapkan macam tu. Jadi untuk tiap-tiap jemputan yang lainnya disilakan untuk berada atau mengambil tempat ya, sementara kita nantikan tu untuk dibawa ke meja utama. Encik Hairi nak bagi laluan sebentar. Di sini ada kehilangan seorang budak berbaju Melayu lengkap bersafin. Kata anak dia nama Soleha. Nama adik ni adalah Asmat daripada Kelibang. Jadi boleh mai ambil anda di tempat di gym cakap. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih DJ. Yang berhormat Tun dan juga yang berbahagia, Tuan Dr. Siti Hasmah telah pun berada di meja utama, dan saya mempersilakan semua tetamu-tetamu majlis hari ini. Ramai sekali silakan Tuan Dr. Siti Hasmah untuk berada di tempat duduk masing-masing, untuk rakan-rakan media semua mohon ya, untuk terbeluan sedikit ruang untuk memberi ruang kepada VIP kita yang memiliki tempat. Dan saya mohon izin untuk saya mulakan majlis sebelum kita berehat seketika untuk waktu Zuhur hari ini. Disemua sekali kepada semua rakan-rakan media ya.